kabeh ulama itu mesti duwe aneh. Termasuk kula. Nek kok aneh ulama ra iso diajar matara. Ibnu Abbas wali-wali meto khabat sama tadi. Nah salat ku cepet ra karo. Dewe cara dadi imam ae ora karo-karuan. Wong ulama gedhe kok salate cukup ditakoki. Ibnu Abbas, kenapa ra salat cepet? Nyelip setan. Jadi bayangannya gitu loh. Ibnu Abbas ya cerdas. Setan lagi tata tape godo. Setan lagi tata tape godo. Jibril mau kesbar. Wah, ya rem. Ibnu Abbas oleh gue ibu tenang deh. Coba ibnu aku lagi puasa lagi gembira. Setan mau kemana? Abi godo lah kan jauh persiapan. Jibril tidak godo apa coba? Lapo kan kacau kita atas. Aku lagi gembira terus. Lama narana tak kena opo. Alim-alim besok aku berapa? Nak sholat seperti raka ruan. Alasannya nyelip. Ya aku dari sini nyara-nyara yang setan lagi toto-toto api gudu. Ini sama. Masih toto gudu. Mau gitu apa? Lah aku lalu termasuk ulama. Aku lalu khawatir khas ulama. Aku lalu kukuman. Ya itu tidak baik. Untuk umat tidak baik. Lah sadar untuk umat. Lalu aku kaya tak ceritanya lu gue juga berparwes kus. Aku nak sholat ya, gue wajok gurih sama tak cilik-cilik. Kalau manusia sebaik-baiknya manusia, paling banter durasi amalnya kan 100 tahun. Harusnya surganya juga 100. Begitu juga sebaliknya. Tak nakal-nakalnya manusia, paling durasi nakalnya kan 1 tahun. Kudunya di sisa nengin rokok 1 tahun cukup. Umpama kita nuruti hukum logika kan sama-sama pakai durasi. Durasi wong soleh ya 100 tahun, durasi wong nakal misalnya 100. Dengan demikian kita mazhab ahli sunnah sing bener nak mlebu neraka urusan adile pangeran, mlebu swarga urusan padole pangeran. Karena kalau di logika pakai matematika kejadiannya begitu. Gitu. Soleh 10 misalnya 80 tahun berarti swargane 10 tahun. Nakal 80 tahun berarti nerakane 10 tahun. Sebab itu ahli sunnah berkeyakinan ya Allah, saya urusan padol adil pengira. Ya sudah. Cuma kemudian ada penjelasan ilmiah, yaitu sikut niat. Jadi aku Nabi Nabi Dawa, innamal amalu bin niat. Ngamalu karek niat. Nah itu ngedikannya ulama-ulama begini. Orang mukmin kayak kita-kita ini kan membaca la ilaha illallah kan misalnya durasinya hanya 100 tahun. Itu enak umurnya 100 tahun. Tapi kita kan punya niat. Andai kan hidup kita 200 tahun juga mukmin. Andai kan hidup kita 1000 tahun juga. Berarti niat kita ingin iman tanpa batas. Paham nggih? Ingin kita berarti ingin iman tanpa lah baru kayak niat kepengin iman tanpa batas iki ambek pangeran diwales wargane tanpa batas. Iku dikane ulama-ulama. Begitu juga wong nakal. Wong nakal wong tukang nakal ngoten pikirane bar ngrasakno iki ngrasakno iki pun antuk iki ambek ngrasakno meneh. Pokoke pikirane kepengin terus. Nah, mulane nerakane kenapa? Terus iku dari ulama. Mergo kepingine yo nakal terus, enak terus. Lah wong saleh masuk kowe rela kene saleh terus. Jadi lah itu penjelasan ulama. Itu disebut kiat. Itu disebut apa? Ya, sebab itu kabeh ulama Islam seluruh dunia sepakat ana Quran, ana hadis, ana ijma, napa? Ana kiat. Karena kalau tidak ada kiat tidak bisa dijelaskan bagaimana mungkin orang saleh mau 80 tahun swargane selawase. Bagaimana mungkin orang nakal mau 80 tahun nerakane selawase. Paham ya? Kan tidak ada yang bisa menjelaskan nanti kan ada kiat. Paham, ini ki pentingnya kiat. Terus dijelaskan oleh ulama, mergo wong mukmin sing saleh tentu inginnya saleh. Sing sedang nakal, sing rantuk hidayah cukup dingine nakal. Lah, sehingga kalau batas akhir pas mati kok mesti wadhe sampai mati. Waduh, nek mati gak iso nakal. Tak gak iso enjoy-enjoy saja. Mulane terus pengiran mangkel. Lah nek wong mukmin sampai mati kan tenang. Umpama nangis nangisi Gusti, kula ora wis ra iso ngamal. Mana negone? Mana kalau iri? Bawa kamu main terodok suka terkeluaran terus. Misalnya di Rusia, misalnya Jogja, Mekah, Madinah, Jogja, Singapura, Jogja, buat apa itu tanggal ya? Dari pangeran itu, bumi sing dilewati orang mukmin itu, nak umum mati itu nangis. Kau nangisi orang ibu, nak lewat nih bumi itu yang pangeran. Anak Madina kelayapan, misalnya Jogja, Jakarta, Jogja dia yang pangeran terus. Ayo untuk apa itu pangeran? Tadi kita ini kira-kira nggak kelayapan terus, nak yang pangeran terus. Tapi bodoh nak mati terus cuma nyatu sih wah. Loro lah. Jadi nak mati atau nyatu sih wah, nak mati atau kesini nyatu.
Wajan. Mana cerita hadis-hadis ngoten jeneng seru. Iso ben nak wong nakal mati bumi wis mangkel. Pirang-pirang puluh tahun kuwi ning gegerku ngurakani pangeran. Aku kecewa, saiki wis ketantep. Sampai bumi diperket. Sampai bumi napa? Nah, wong soleh jarene. Aku wis kangen kuwi tapi ra ketampe, saiki didekak. Cerita cerita ngono kadis. Ya, tapi podo kecepite. Repak. Tetap podo repot, di lalu janin yang sudah punya roh, kenapa punya energi? Padahal mereka tidak makan, juga tidak kerja, juga tidak ikhtiar. Tapi pangeran punya desain tersendiri untuk asupan energinya, nopo. Paling enggak pangeran nunjuk, no. Aku bisa ngatur energi tanpa pola-pola yang dialami manusia sekarang. Buktinya wong sing tenggene nopo, janin. Bayi dalam kandungan tidak bisa makan, reso ngopi kaya rutin. Tapi tetap untuk asupan nopo energi. Memang ada penjelasan medis unsurnya gini-gini, tapi tetap menunjukkan betapa canggihnya Tuhan. Jadi bisa saja kita setelah di bumi, itu kan sudah kejepit bumi. Tuhan tetap bisa ngatur asupan energi kita bahwa kita di alam yang lain. Buktinya semua orang sepakat orang dalam kandungan itu ya punya oksigen, ya dia punya energi, ya punya nyawa, ya baik-baik saja. Segala organ tubuhnya juga berfungsi. Melalui Quran sering dengan wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, termasuk ayatnya pengiran apa ajinnatun fi butuni apa ummahatikum, ketika kamu masih merubah janin fi butuni apa, karena itu ada unsur kudrahnya Tuhan yang luar biasa. Bayi itu sudah punya jantung, punya detak jantung, punya organ-organ yang lengkap. Dia sudah ada asupan papa yang secara fisik, tapi didesain demikian oleh Tuhan tetap bertahan hidup. Rukin dikemuli karung mati, padahal janin ini ada nyawanya bener. Berapa bulan? 4 bulan. Itu pirang bulan ini didekap. Ya udah baik. Cuma pas lahir nangis, baru bapaknya Robert kecewa. Waduh. Tirakat sakang bulan harus di bapak ini. Ada yang sadar kecewa. Tapi rapopo kok diterang namanya, ya apa meneh. Mumpun ini badan ini kalau terang, kalau jamal kenangan, kalau suka ini jajar riwayat sholat. Jadi kita nanti mengkajian sholat maghrib jamaah, prosawi ini dan pas sholat maghrib kalau mimpin, kalau imami sholat tasbih. Sholat tasbih itu riwayatnya dari ayat abdan. Termasuk spesialnya, itu sholat spesial yang nanti dipandu saya, ya. Tapi kalau wajah norien sangat-sangat ini. Kalau milih satu kitab sing mungkin aturannya jelas sing lewat nomor itu apa namanya lewat coba mungkin Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma annahu sallallahu alaihi wasallam niku tiga baris saking kauluhu wa salatu tasbih. Mohon kemangke. Kala dawuh sapa Nabi lil Abbas bin Abdul Muthalib, berarti dulure abai. Abbas bin Abdul Muthalib dulure abai sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, ala uktiaka, ala amnahuka, ala uktika, ana ta ora paring ingsun ka ing sira, ala amnahuka. Ana ta ora maringi nikmat ingsun ka ing sira, ala ahbuka, ana ta ora rubo-rubo ingsun, maksude mensanjung-sanjung ingsun ka ing sira. Bisaen kelan perkara. Iben ketok nak Nabi ku Nabi. Jadi mengenai wiridan sholat tasbih dari Nabi, ada ibarang sing nyeneng no, sing wes hebat tenan. Saiki kiai dilatih nyeneng no wong nganggo duwe, ya repot. Sayang. Ida anta nalikane uta sira faal tang lakoni sira ing sek, wa para moko nyepura sapa wa la kamaring sira zamba ka ing bisa sira. Jadi mengenai sholat tasbih muga-muga kados sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Kabeh dosa disepura awalahu, dosa mulai awal. Kok mutafa khusus cilik wedhek wa akhirahu. Mau jilai numpak trail, saya kaya bapak khusus.
Kalau ini curiga, orang-orang kutuk dadaan kan. Mau dengan anak kiai kutuk protes, maksudnya dengan anak kiai kutuk apa? Kalau ini pengalaman ya, itu tidak kena ditipu. Awal. Awalahu engkawitani zambu, wa akhirahu lan akhirih. Kodimahu, dosa sing kawak, wa hadithahu dosa sing anyar. Kotohahu dosa sing rajarak, wa amdahu dosa sing apa? Jarak. Sirahu dosa sing raketo, tawane soleh tapi buwedik. Itu jenis apa? Sirahu, paham ya? Wa alaniyatahu dosa sing ke? Sing ke tau, kemana sing raketo? Pirang-pirang, malah parah. Jadi kaji Nabi nak gelem wadah sholat tasbih, itu dosanya disempurna awalahu wa akhirahu kodimahu wa hadithahu kotohahu. Lah kenapa tadi saya baca tentang tasbih? Ini ternyata nggih ngoten iki. Semua wiridan di sini itu nanti itu hampir enggak ada kata astagfirullah, tapi bentuknya baca napa? Tasbih. Kulo tuh berkali-kali ngaji juga. Kulo sebagai ulama punya astagfirullah ora tau akeh. Yo pelo. Karena memang astagfirullah itu ya bagus, kita istighfar itu bagus karena merasa salah. Tapi kadang keterusan. Nah di sepura mlebu swarga. Lah misale ki bareng ngeloni wong rata dosa. Engko di sepura ya kepengin mlebu swarga kok kelon men. Iku lho sing mari perkara nek ada firwal. Dadi pangeran niku dijak diskusi iku maksude paham ya. Ternyata di salat tasbih yang katanya Rasulullah dan sabda Rasulullah pasti benar sing iso nyepura dosa. Itu bentuknya ada yang ada firwal. Bentuknya cuma nanti kalimat apa tas? Paham ya? Tapi sama tetap ini asal suruh ambil. Sama aku harus anut pulau, tak terang nampak banyak. Nganut itu butuh level, butuh apa? Tapi pulau terang. Satu sholat sing dijamin Nabi nyepuro dosa sing kawak, sing anyar, sing disik, sing saiki. Tapi tadi bentuk wiridnya itu semuanya bentuknya apa? Mulai ini zinnun ketika salah. Gini kudek ini minggat ini segoro tanpa perintah pengiran. Pertama ya, la ilaha illa anta subhanahu. Lagi muni ini kuntum razolimin. Tapi pertama tetap, la ilaha illa anta Subhanallah. Jadi ini sirine kenapa saya ngajarkan tasbih. Kalau ini awal tahun, akhir tahun, kita tetap ingin pangeran nyepuro dosa napa awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khotoahu wa sirrohu wa ala. Iki kaya ngeten. Tusoli sholat siro arba rokaatin yang patang rokaat. Nah, ini yang saya rege misbahan, ini kalau aturin ini. Patang rokaat, rumah nomor sih. Jadi perkara itu nak sholat, kenapa Nabi tidak jawab ya nyakang sholat patang rokaat ini, sudah paham ya? Terus menjadi masalah peke, patang rokaat itu ditaslimatin wahid apa ditaslimatin? Nah ulama sing kotak-kotak yang mending ini ini dinggon jadi sholat patang rokaat, itu ya salame loro dibantah, karena sholat duhur, patang rokaat tapi salame eh tapi tetap dipisah, kita tahu awal kemudian itu jadi masalah. Memang padanan dalam Islam sholat patang rokaat langsung tanpa salam dan tanpa tasawuf itu memang jarang terjadi. Sehingga rata-rata orang NU itu kalau ngeritik Muhammadiyah itu masalahnya itu ada 4 rokaat salam satu dan tanpa tasawuf. Kalau dengan tasawuf kan ada padanannya sholat duhur, sholat isya. Itu makanya orang-orang NU gitu. Tapi saya sebagai mulai kecil di pesantren kemudian jantung aku orang NU, orang Muhammadiyah, orang Islam, orang Islam ngalim. Pokoknya aku nak, lo yang Muhammadiyah yang Bojonegoro itu ngaji pulau ke mana? Kita kok, kamu Muhammadiyah ngaji sama aku. Bisa aku ngislam ngalim. Itu ada, panas sih. Bahkan di Bojonegoro itu ada satu yayasan Muhammadiyah yang pakai FM saya. Begini guys, memang persis padanan gitu itu tidak ada. Karena Nabi sendiri dawuh sholatul laili masalah. Ini yang pekenya rumono, yang ini yang pekenya. Kalau sholat itu harus dua-dua, dua diputus salam, dua diputus salam. Kalau langsung empat, dipisah dengan tasawuf awal, kayak sholat isya, sholat zuhur, sholat a. Tapi anehnya ulama itu menunjukkan anak ulama itu yura NU orang Muhammadiyah. Ulama ini saya wisat. Tak ada lagi misbah, KB ulama dari tasawuf awal itu sunat, paham gitu. Jadi Muhammadiyah yang itu angin, kok ulama sunillah dari tasawuf awal itu sunat. Artinya raja oleh ditinggal, sunat. Lah nanti tinggal lah persis Muhammadiyah terawih. Ya padha-padha patang rakaat tanpa napa? Iki mboten kuyen nih. Iya to nggih. Lho saya sing ngaji-ngaji pengen tasawuf awal sunat semua wajib. Sunat. Kan iki fair nggih. Karena saya ulama tadi saya itu muslim alim, saya tak terang. Wong aku ngalim kuwajiben wong ngerti.
Mergo wong alim aku bodho ya bodho, bodho ning dosa paham. Dari ngaku alim, wong alim ngaku alim dari sombong. Tapi ngaku bodho ya bodho ni. Gitu. Wong di duit ngaku di duit kadang syukur. Namun ora di duit malah bodho ni. Ya malah bodho ni. Di duit bodho ni. Bodoni manusia dosa ini tidak bodoni pangeran. Tak tahu itu ngaku orang dari pangeran. Pulau tak pernah ini bodoni pangeran. Bukan tak ke ilmu kok ngaku bodoran. Paham ya? Pulau bukan mesti bodoni jenengan, mesti bodoni pangeran. Mesti ke ilmu jurang aku, paham ya? Kudu ngaku. Dan ini malah nih kalau ngatur gamis batin jadi diskusi. Kalau yang peke masalahnya, kata mereka tak bilang ngatur gamis batin gini anak 28, 259. Pulau baca mau ya. Kulo waca mawon niku. Niku mengke kulo pedhet. Waqalan Nawawi bil Adkar Anibnul Mubarak. Sing niku nggih menika kauluhu wa iya. Arba rakaatin bi taslimatin au taslimatin. Sing pol bawah, pol bawah kauluhu wa iya. Pol ngisor. Sampun nggih menika sing kauluhu wa iya. Wa iya salatu tasbih arba rakaatin bi taslimatin au taslimatin. Ya Mas Abu nggih. Qad taqaddama fi kalamil Ghazali annahu insallaha naharon fa bi taslimatin wahida. Nak Rino pantas saya itu salami cito. Mereka Rino kan wajib dur be asar. Jadi nak Rino juga baru dur atau apa? Asar. Melainkan nak Rino itu kesunatannya fasilitas limatin wahidah. Wa insallah halelan fasilitas limatin. Nak bengi? Kon rokaat rokaat. Wa qala Nawawi bil Adkaran fa insallah halelan fa ahabbu ila ayyusallima min kulli rakaatin. Wa insallah naharan fa insaa salama wa insaa alam yusallim. Ani ki. Wa ala annaha bi taslimatin wahidah. Umpama salat tasbih ku mok salame cita. Lahu ayat alaha bi tasawudin wahid, walahu ayat alaha bi tasawudin. Katolatis. Tasawudin wahid tak koyo trawe Muhammadiyah lho nggih. Dia tapi. Lho ben ro, nak ternyata kaifiyah Muhammadiyah sing trawe iku takdire ana ning i'anatut thalibin sarae mu'in sing diwaca wong endo. Artine oleh ana bentuk salat matang rakaat, walahu ayat alaha bi tasawudin. Wahid, wahid. Lho kula boten dhewe Muhammadiyah boten artine nyaten iki artine ya biasa mawon. Artine sampean sing memang sing afdol dalam bentuk salat mang kalau 2 1 salam 2. Mengke mawon kula nak mimpin nggih dengan bentuk 2 rakaat 1 napa? Salam. Tapi boten krana kula ento, krana kula ngalim pun memang itu kula. Karena Nabi dawuh salatul laili matna matna. Memang Nabi dawuh nak salat bengi ape dipotong 2 2. Lewung sing duwe Islam kaji Nabi kok dalil ku atas sampean lu malah lucu. Malah kula ketak ku sampe ora tau gak dalil aku. Lha sing duwe Islam kaji Nabi mesti aku mrene kala Rasulullah to dul dul. Yo wong dalil karo sing duwe Islam. Organisasi rak datang kemudi. Dalil yo kala Rasulullah nu mantep. Kok menurut keputusan. Ngalem cuma ana harus menurut keputusan. Paham ya, jadi ini sebetulnya gini sebagai i'anah sendiri itu longgar, kalau kita senimatin wahidah, ya dia boleh melakukan kita sahwidin. Paling enggak gini loh, ada surat sholat, di mana gambaran arba rakaatin di tasahudin wahid. Paham ya? Dan lucunya semua ulama darani tasahudin awal sholat duhur asar pun belum nanti. Jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah, tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tasahud awal apa? Artinya sunat apa? Ciri dasar itu sunat. Oleh sisi ini? Itu cuma izin. Ya ini kalau tak tahu kan resiko. Darah ini lali kok sujud sahwi barang malah kesuan. Lalu kalau aku mengharam aku kode bujuk dulu. Jadi aku kepikiran. Tahun baru ini aku kepikiran kok kepengen jadi imam sholat kadang-kadang. Mereka aku lalu mulai modok teng sarang. Mulai darah ini ngalim nanti saya kira tahu imam sholat. Aku lalu juga akeh sih janggal. Mana masjid gini pulau ni jadi mengacap di pulau. Nah, khusus bawa rumah masjid ni, rumah dah edw, dia terangi mami je. Aku lawan ini tu sebagai kesempatan kan, kawan tergege kumpulan pulau kan mau kesempatan. Kamu dapat ada nak, kian alam tetap bagian ganda ni, nanti orang itu enak lah. Terangi mam lah, pokok bagian ganda. Ini aku lawan. Kenapa tak ada jadi imam di beberapa tempat? Kalau mencuara sekali, mungkin begini dia aneh. Kalau mengkok imam terpaksa, kalau tidak jadi imam terpaksa ada naik kelas. Soalnya hanya aran naik. Soalnya hanya aran langsung seru. Soalnya modelnya terseru. Wah,
Jadi ngeten. Kenapa saya jarang imam? Ini ono cirine. Cirine ngeten. Ketika era fikih dulu sekitar tahun 300 Hijriah. Paham ya, Pak? Itu ada keangkuhan fuqaha. Di mana kalau ada imam enggak memenuhi syarat rukun, juga belum jadi imam. Itu menjadi firqah tersendiri. Sehingga banyak firqah-firqah yang sekarang pun masih ada mong makmum wong sing ora sejen. Sekarang juga banyak kelompok tertentu ya gitu ada kata lah misalnya di jamaah nih wong itu kelompok agak lemah bahkan terang-terangan nih kono jamaah lah di jamaah sih mau dia dari sini apa makmum mereka yakin imamnya kan lah tulon kepengen nunjuk nih umat kayak aku ngalim lapal Quran lah itu pokoknya mak makmum sopoi bahkan kalau nanti makmum wong yang macam nih Fatihah ya bener kerupuk sujudnya ya bener tapi kuwi pamate rasa ya dene rasa nak Gusti. Masa pengiran mentoler angetan salate wong alim bae muni. Aku ya penak. Nah dekne mungkin rasa kanggo salate salah tapi aku tetep sah. Ya tapi jenengan makmum dekne nah dekne rasa katut rasa. Lho kok main katut-katut. Ana hukum main katut-katutan. Nah, oleh teror hukum katut-katutan. Aku sholat mau kontrakku ya Pak Pangeran Dewi. Jadi aku dihubungkan khusus Pak Pangeran. Tapi jangan makmum dene ya, makmum dene ini loh maksudnya. Aku ngadek anu dene ruku anu dene. Tapi masa aku tak koi, nak batal ya anu dene ya. Nah itu ada di peke-peke yang takbir-takbir cara. Sebetulnya setiap makmum itu dengan sendirinya mentaklekkan sah tidaknya anu itu nak pancen kono wis batal otomatis mubah rokok. Karena maksudnya anu imam kan nah imamnya bener ya, anut nak batal otomatis mufaroko. Karena tidak mungkin batali imam dua efek nih batali. Dia tak tahu kok. Misalnya saya gini, nak gue manjen nak imamnya batal, makmumnya batal. Misalnya imamnya tengah-tengah sholat kentut, apa otomatis makmumnya batal? Ya betul batal. Ya mufaroko niat sholat dewean. Nah aku mufaroko rasa berwarna itu suhu nih dong. Jadi aku di sana mau indikasi nak imamnya bener-bener raiso di belok bener-bener batal. Aku yang parok, aku orang parok orang zaman ngaji be aku, ngomong malah saya gue eleng nong. Tidak untuk teladan bahwa supaya ulama itu tidak harus ideal imami supaya jadi teladan ulama udah tahu itu. Lo nanti tanggut di bagian. Lo gue tapi gue ngalem gue juga ngarep. Maksudnya gue ngarep ini lo. Nak sing jadi imam ya gue ngarep. Nak sing jadi imam gue ngarep latihan ikhlas. Jadi orang kafir gue ngalem ambisi gue ngarep. Gue ngarep latihan ikhlas dong. Si gue ngalem gue juga ngarep. Termasuk di awal ikhlas sih gue juga ngarep. Orang ambisi terus imam ya. Iku ya gue ngarep jadi kamu. Iku bener lah. Iya iku sini gue ngarep. Jadi gue ngalem aja gue juga ngarep. Tapi orang kudu bentuknya jadi imam sholat juga gue ngarep latihan ikhlas. Masuk ikhwan jadi imam ya kena orang ya apa? Itu sirine. Karena ketika tahun 300 itu kemudian banyak ulama sekali berimam Nawawi yang paling populer di Fekeh. Itu beliau sekitar 667. Itu nak sholat makmum. Ditanya, kenapa imam naik makmum? Aku jago kestabilan. Dan wong roh kabeh. Nah, Nabi nanti dawuh sallu khalfa man qala la ilaha ill. Jadi Nabi piyambak zaman sugeng tarife jadi imam pokoknya wong itu maksudnya lah ilah ketika era fikih suwari ke imam wadah itu macamnya fasa yang ini-ini sajane wong ngonik-ngonik kurang nuruti tarif tarate yang cocok nyatanya yang tetap di tarat ini rada tetap gerem mari kalau sering mojo ada wong istikap yang masjid asyik nangis itu mesti rapi ngurus sambil nak ngurus sambil itu nangis roh ini saling diri gantar pengurus duwe masjid ora digunakno sesuai isu sanati. Mane kedunatan itikaf aja masjid ning daerah dhewe-dhewe ningkat ana itikaf. Nah ning daerahmu ora putarane, Pak. Lan kok ora sampe sering dolan ning kene kula. Gus carane nak mirip masjid ya pokoke kena itikaf ning masjid. Yo nak ben mikir masjid kene. Kena itikaf ning kene kira tenang ora tukarane. Mulane ora ono ngene tenang itikaf ning masjid yen godine pengurus ning kono ora putarane. Sing itikaf wong iya jamaah tabe ora ora putarane tenang. Lo nak sing asli masjid kono nak ape tenan lho. Ape itikaf awal misalnya curigai, gue nang curigai dadi imam. Misalnya teko awal dicurigai kepengen dadi imam. Kok teko guru dari kiai kok tekane? Paham ya. Engkang punya pondok kanggutan sini. Nah,
Pak Madun, Pak Madun, jadi itu memang masalah. Sebab itu ulama itu harus mencontohkan sallu khulfa man qala la ilah. Orang itu harus berbesar hati gelem makmum pada siapa saja. Nggih. Sallu khulfa man qala la ilah. Sehingga jangan kayak kelompok tertentu wis teko ning masjid wis ana jamaah tembe jamaah dhewe mergo yakin imame gak sah. Itu keangkuhan. Cara kula napa? Ampun. Jadi kula niku menghimbau betul ya harus ada yang kayak saya. Kalau sampai suatu saat mungkin digelem jadi imam. Tapi selama ini saya anggap ijtihad seorang ulama mau jadi imam harus jadi pelajaran. Biar tidak ada keang. Dan sampai kan cerita si desa ini imam wis rautara gelem ya wis ora jadi imam. Jadi gak usah menolak wis ora jadi imam. Ora ana sing nawani. Wis ora ana sing napa? Ora ana sing nawani. Nah, terus nomor kedua ngene. Kabeh ulama itu mesti duwe aneh. Termasuk kula. Nek ku aneh ulama ra iso diajar matara. Ibnu Abbas wali-wali meto khabat sampean tadi. Nah, salat ku cepet ra karo. Jadi cara dadi imam ae ora karu-karuan. Wong ulama gedhe kok salate cukup. Ditakoki. Ibnu Abbas, kenapa ra salat cepet? Nyelip setan. Jadi bayangane ngene lho. Ibnu Abbas yo cerdas. Setan lagi tata-tata pe godho. Setan lagi tata-tata sampai godoh, jemputnya mau ngesbar. Wah, ya repot. Ibn Abbas, gue ikut tenang, dewa Ibn Abbas, aku lagi memasalah ikut biram. Setan kalau kemudian sampai godoh lah kan, ya persiapan. Jemputnya tidak godoh, apa coba? Lapa, kadang kita atap. Aku lagi gembira perlu lama narana tak kena opo. Alim-alim besok habis berapa? Nak sholat seperti rakaruan. Alasan yang jelek. Ya aku dari sini nyarain setan lagi toto-toto pe gudo. Masih pe gudo tu. Bagi siapa? Lah kulo termasuk ulama. Kulo khawatir kat ulama kulo aku kumat. Dan itu tidak baik untuk umat, tidak baik. Saya sadar untuk umat. Lalu aku kaya-kaya tak ceritanya lu gue nyurah berparwas kus. Aku nak sholat ya, gue wajok gurih sama tak cilik-cilik. Ya tapi gitu nih, tapi masyarakat tetap baik. Uang nak ngalim terjun kemarin. Ya tetap nggak ada apa-apa. Artinya kita ya legowo, tidak ada apa-apa. Gue mulai rian tentang sarang lu ketua Ma'arif, ketua pendidikan. Ini betul nantinya, Mas. Sebetulnya semua ulama itu punya ciri-cirinya tadi. Cobalah, jangan angkuh. Kita melatih tawadhu. Kocong ini masjid-masjid di sawur, repot. Maulah waris, rola ngimami, armacan era bener. Terutama masalah waris. Masa Nabi Dawud, syarat imam masjid kudu warise sing makof no, tak syarat ngono. Era ono. Masjid desa kula nuriyen wae buyut kula namine Badur Rahman Masjid Ar-Rahman niku pertama anak putu ben imami iki kula sing ora waris crita kula lha kula imami sing waris ya syaraté aja suwe-suwe ya hanya melatih masyarakat supaya keangkuhan itu hilang jangan patem yang tak kecuali wis ora waris ora layak iku perlu ditugas ora duwe loro-lorone gawe ra urun. Utune ambisi iku sempurna talah ya, Pak. Bayi rawuran utune napa? Ambisi iku dolem. Dolem cokel. Lan bayi urun utune ambisi ana mateme lah. Eling jatane napa? Bayi. Sing benerna ya bayi urun utune alim gak ambisi wah, sempurna. Matiane kelas wae. Mun kula waca kaya piye? Paham nggih Mas Bayu? Terus niki sebetulnya di takbir-takbir kitab Ahli Sunnah ada suratul masalah arba arokaatin kitab lima teh, paham ya? Paham ada bu ya. Jadi ini kitab yang dipakai ulama ahli sunnah ternyata juga membolehkan bentuk arba arokaatin kitab lima. Kalau tak biasa dia langsung cepat mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tusalli arba arokaatin takrau fi kulli ra'atin fatihatal kitab wa suratan. Fa idza farada min al-qira'ati awal ra'atin wa anta qaimun taqulu subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wa akbar. Sumatar ka fatakulu ha wa antara kerugian asra marot. Sumatar pak minar rukuk fatakulu ha iman asran sumatar sujud. Fatakulu ha asran. Sumatar pak minar sujud fatakulu ha jalisan asran. Sumatar sujud fatakulu ha antara sajidun asran. Sumatar pak minar sujud fatakulu ha asran. Fadhalika fomsun wa sabun.
setiap rokaat itu podo maca tasbih pinten 75 fi kulli rakaatin taf'alu dzalika fi arba'i rakaatin. Ini dawuh kanjeng Nabi. Ini satok tak antosol ya fi kulli yaumin marutan faf'al. Kena salat model ngono kuat bedino ya lakoni bedino. Ya api ya kanjeng Nabi. Fa ilam tastati fa fi kulli jumatin marutan ora per ming. Fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marutan ora per wulan. Fa ilam taf'al fa fi sanati marutan. Ora kuat ya setahun bisa. Lah niku riwayat iki kepedhot. Sadane kita pikir atau curang ya. Sadane ana keterangan nek ora kuat tak umur-umur bisa. Lah niku sing pulangku tadi. Lah tapi tenan. Iki gini mesti bagus. Sebagai riwayat tak umur-umur bisa. Nah iki ora paling mualife ku kuatir. Wah, uang sira bener sing kesempatan. Tapi cara akademik tetap curang, ora disebut kabeh itu. Terus mangkai kulo pimpin, ya mangkai kulo sholat ya mbak, yang maghrib isya karena mangkai kulo tak jamak takdim, mangkai tembri ini terkesan itu pasti sinten. Nanti tidak usah wiridan langsung kulo sholat nopo. Jangan kudu yakin, endo yakin, sing jauh ini kancing nanti bahwa dosa kita akan dimaafkan awalahu wa akhirahu wa antahu. Oh jauh yang ini, mau nang tetap rasi sepuro, kan atuh udah mau rasi sepuro tenan, orang nopo. Pokoknya lengkap mau loh, yang semut berdigasan yang gedung ini. Tak berdigasan-berdigasan yang semut, apa yang rusak? Tetap nak Allah mau menghendaki di sepura, gini apa? Terus kita tahu, daripada sampean yakin di sepura berdasar angen-angen tanpa kefiah yang diajarkan Rasulullah, atau arep-arep di sepura dengan kefiah yang diajarkan sinten. Mergawang nakal-nakal lah, tetap kepengen disani di sepura. Tapi mau nuruti angan-angan mungkin di sepuro. Tanpa melakukan kefiah yang diajarkan sinten. Nah, kita ini nanti pakai kefiah yang diajarkan apa? Walaupun mungkin dengan ini bareng misalnya terbatas.